Saya. Ya. Setuju nggak kalau kita minta dia menjawab tipe perempuan kayak apa yang dia mau? Mau? Minos. Okay. Lee Min Ho, would you please describe what kind of girlfriend do you wish to have? Ilan, 저는 음식을 잘하는 여자가 좋아요. Dia suka cewek yang jago masak. Jago masak, terus apa lagi? Kribo. Kribo. Kriteria 좀 깊은 여자. Wanita yang pikirannya tuh dalam. Saya. Wanita yang pikirannya dalam. Kok kayak Ciki Joko Bodo dalam. Okay, gini deh, gini ya. Siapa tahu malam hari ini Lee Min Ho menemukan perempuan impiannya di antara yang hadir. Okay? Sekarang saya akan minta semua perempuan untuk berdiri. Perempuan saja, perempuan boleh berdiri. Okay. Saya akan minta Lee Min Ho untuk menyebutkan kriteria perempuan idamannya, oke? Kalau Anda tidak masuk ke dalam kriteria tersebut, silahkan duduk, oke? Yes? Yang pertama. 저기 저 앉아 계시는 분들 있어요. Itu yang ada di situ yang berdiri, berdiri di situ? 다 보여요, 앉아 계시면. Itu masih ada yang duduk kelihatan katanya dia nggak terima. Ayo, berdiri. Ada perempuan yang masih duduk. Oh, itu bukan perempuan, laki-laki. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu. Yes. Kriteria yang pertama, apa? Ilan, 머리가 긴 여자. Dia suka cewek yang punya rambut panjang. Yang rambutnya pendek, duduk. Yang rambut pendek, duduk. Yang berdiri, rambut panjang. Oke, apa lagi? Ini 뭐라 그러죠? 매니큐어 하신 분. Yang kukunya pakai mani-pedi. Oke. Yang kukunya di manicure. Oke. Okay. Yang kukunya nggak di manicure, duduk. Apa lagi? Yang di situ kukunya kayak tadi pagi habis masak kunyit deh. Kuning, duduk deh. Apa lagi? Hijab 쓰신 분. Yang pakai jilbab. Yang gak pakai jilbab, duduk. Apa dia? Apa lagi? Hijab 중에서 핑크색 hijab이 굉장히 예쁘더라고요. Dia suka yang cewek pakai hijab warna pink. Yang pakai jilbab hijab pink. Yang gak pakai hijab pink, duduk. Ayo, gini deh, Lee Min Ho. Ini kayaknya masih ada ratusan yang pada berdiri. Walaupun sebetulnya terakhir baju, ya. Oke. Okay. 그리고 오늘 점심을 굶은 사람. Hari ini yang gak makan siang, skip makan siang. Yang gak makan siang. Ini semua pada gak makan siang. Gini ya, diet atau sengaja ngurangin jajan karena beli tiket? Kombinasi. Oke. Nah, Lee Min Ho, sekarang saya akan minta Lee Min Ho untuk pilih 5 orang dari perempuan-perempuan yang masih berdiri untuk ikut ke atas panggung. Sebaiknya kita tes di atas panggung siapa di antara perempuan yang dipilih tersebut yang paling berkenan di hati. Nah, ya. Untuk Rika Nola, duh usaha nih. Emangnya kalau tahu rumahnya terus mau apa? Di jalan. Mana? Bener.
저희 집들을 알고 계세요. 어. 어떻게 알고 와서 어. 사실 저희 집 이제 gua tahu udah gak jadi terjemahin tinggal di serang-serang sawah. 한번 특이한 경험을 했던 게 저희 집 주소를 아시고 어. 제 차 옆에서 이렇게 사진을 찍어서 나한테 주셨던 분이 있어요. Jadi dia sebenarnya bingung. Jadi sebenarnya fans-fansnya dia itu sebenarnya udah pada tahu rumahnya dia di mana. Oh. Terus dia punya pengalaman unik. Jadi dia pernah ada fans yang datang ke rumahnya. Terus udah datang, tiba-tiba lagi foto di depan fan mobilnya dia ini. Terus dikirimin ke dia. Jadi dia bingung dari mana dia tahu ya. Dari mana dia tahu ya? Oh, jadi rumahnya udah diketahui orang di Korea sana. Yes. Taegu fan. Oh, udah gitu fannya orang Thailand. Oh, jadi datang jauh-jauh dari Thailand ke rumah kamu. Oke. Ayo, fans Indonesia jangan mau kalah. Pertanyaan berikutnya, your phone number atau minimal pin BB deh, pin BB deh. Pin BB. Ya, ya WhatsApp deh, WhatsApp apakah? 제가 블랙베리를 쓰는데 WhatsApp은 안 해요. Sebenarnya dia pakai BlackBerry, tapi dia nggak punya WhatsApp. Oh. Honor. Beliin. Nggak usah dibeliin. WhatsApp gratis. Pin. Harus. Oh, handphone 번호를 알려드리겠습니다. Kalau gitu saya mau ngasih tahu nomor handphone saya. Harap hening supaya tidak ada nomor yang ketinggalan. 010 4025 4025 4025 36 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
teng-teng itu yang gak enak ya. Teng-tengnya silahkan ditebak-tebak sendiri. Yes, oke. Okay. Saya rasa cukup. Semoga teman-teman yang tadi pertanyaannya dibacakan cukup puas. Bersihnya. Oh. 저는 다시 태어난다면 정말 노래에 천부적인 재능을 타고 난 다음에 가수가 되고 싶어요. menurut dia, dia kalau misalnya terlahir kembali, dia pengen banget bisa nyanyi yang bagus banget, jadi dia pilih pengen jadi penyanyi. Dina terjawab ya, ingin terlahir kembali menjadi penyanyi. Aku pikir akan terlahir sebagai Opa Gangnam Style. Oke, okay. Another one. Would you please, apa tuh bahasa Inggrisnya di opo-opo? Shake, 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 shake. Thank you. Aha, dari kelas platinum, Vera Indah. Yes. Kok gak ada yang bunyi? Veranya malu sebenarnya namanya diumumin. What is your dream that you want achieve now? Okay. Saya bertugas membaca, Bapak Ibu. Yes. What dream do you want to achieve? 제가 사랑하는 그리고 소중하게 생각하는 모든 사람들과 다 같이 모두가 행복해지는 거. Yang dia inginkan adalah bersama-sama dengan orang-orang yang dia cintai menjadi bahagia. Bersama-sama dengan orang yang dia cintai menjadi bahagia. Wah, itu sebetulnya kalimat misteri ya. Siapa tuh yang dia cintai? Kepo deh semua ya. Yang itu gak usah dijawab. Ya, Lee Min Ho ya. Yes, would you please take another one? Ya, kali ini dari kelas silver. Renata Angela. Renata. Jempolnya kok injak. Melengking banget loh dia teriaknya.
Okay, Renata, if there is opportunity, do you want to play some role in Hollywood? Mungkin, do you wish to play some movies in Hollywood? Lee Min Ho? 기회가 되고 제가 준비가 된다면 꼭 가보고 싶어요. 아직은 제가 아직 준비가 덜 됐기 때문에 지금은 모르겠고 이제 서른이 넘어서 제가 어느 정도의 그런 뭐 언어적인 문제라든지 여러 가지 준비가 됐을 때는 기회가 온다면 꼭 도전해보고 싶은 네, 곳입니다. Menurut dia, dia sebenarnya ingin sekali, tapi lagi menunggu kalau misalnya ada kesempatan. Dia pengen, cuman menurut dia, dia sendiri saat ini masih belum siap untuk menembus Hollywood. Jadi mungkin sekitar umur 40-an nanti ya, kalau dia udah oke banget, udah yakin dengan dirinya, nanti dia bakal cus ke Hollywood. Oke, umur 40 kalau sudah siap. Setuju atau harusnya lebih cepat? Oke, kalau Anda merasa harusnya main film di Hollywood lebih cepat, boleh tepuk tangan buat Lee Min Ho. Bilang, kasih tau. Iya dong. Ya, oke. Dia mukanya bingung banget. Ya, menurut teman-teman di Indonesia, kamu harusnya lebih cepat dari umur 40 main film di Hollywoodnya. Gitu. Ini lama juga nih, Anggi. Ya. Ya, oke. Ah, ya. Kita udah panjang jelasin ini cuma dikasih jempol, Jack. Oke. Okay. Another one. Artinya dia setuju. Mbak, mau nonton konser jualan kembang? Oke. Okay. Pertanyaan ini lucu sekali. Silver dari Puspita. Please describe Jakarta in 3 words. Oh.열정이 있고. 섬이 많고 그리고 예쁜 여자가 많고. Barusan yang pertama jam dulu. Kau udah pada ngerti? Ngerti. Hebat. Apa kalau gitu? Cewek cantik di Indonesia. Anggi, apa katanya? Jadi yang pertama Jakarta itu panas, fire up orang-orangnya. Okay. Yang kedua banyak pulaunya. Pulau kecil. Mungkin dilihat dari atas waktu mau landing ya, Jack. Okay. Yang ketiga nih yang paling ditunggu-tunggu, banyak cewek-cewek cantik. Iya. Duh, malam ini pada nggak bisa tidur ya semuanya. Nggak bisa tidur. Aku tahu, pasti semua cepet deh. Gampang ya hitungan bahasa Inggrisnya. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Belum kelar? Belum. Kalau dari tari saman yang gue tahu sih bisa 7 hari 7 malam ya gitu. Apalagi hitungannya sepelan itu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mimi, yuyu, cucu. Nanti ayam, jangan opa, Mimi.